Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عباد الله في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمرنا بتقوى وقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, melalui acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga sekaligus hall daripada Sultanul Aulia wa Qutbuhum, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga sekaligus yaitu merupakan milad dari pondok pesantren Al-Futuhiyah yang ke-27 tahun. Maka itu kita mohon kepada Allah dengan keberkahan daripada acara yang digelar pada malam hari ini, semoga pondok pesantren Al-Futuhiyah dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan salihan tayyiban ma'murun mubarakan. Dan kita mohon kepada Allah pendirinya, pembinanya, dan seluruh keluarga besarnya, wabil khusus akhina al-fadil imamil jabha atifa'iyah al-islamiyah fi Bandan, yaitu Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani, semoga dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberkati setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Begitu juga segenap dari para ulama yang hadir pada malam hari ini,
dan seluruh keluarga besar daripada pesantren Al-Futuhiyah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba al-kiram, tadi kita sudah sama dengarkan ceramah, nasihat, mau'idhah yang disampaikan oleh guru-guru kita, baik yang disampaikan oleh ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih akhina al-fadil al-habib Fahmi al-Aidarus hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Begitu juga ceramah yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Begitu juga Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Dan yang terakhir tadi adalah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab dipanggil Abitam. Kita doakan semua hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum. Famatallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tagabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ahibbal kiram, tadi kita sudah diingatkan oleh seluruh para ulama kita, di mana yang pertama sudah menjadi kewajiban kita semua untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, dan yang kedua kewajiban kita juga semua untuk selalu merapatkan barisan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita, serta yang ketiga jangan pernah kita tinggalkan para ulama kita. Betul? Begitu saya makanya dulu semua yang hadir sini, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Al-Qur'an, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, qiwamud dunya arba'atun atau tuqamud dunya bi arba'a. Dunia ini bisa tegak lantaran empat perkara. Yang pertama, adlul umara, adilnya para pemimpin. Jadi jangan mimpi suatu negeri akan mencapai suatu kesejahteraan duniawiahnya kalau umaranya tidak adil, saudara. Jadi adlul umara syarat mutlak untuk sejahteranya suatu negeri. Dan yang kedua adalah ilmu ulama, yaitu ilmunya para ulama. Artinya saudara, suatu negeri jangan mimpi bisa berkah, jangan mimpi bisa sejahtera kalau ilmunya ulama tidak digunakan, kalau ilmunya ulama tidak ditaati, kalau ilmunya ulama diremehkan. Saudara, justru ilmunya ulama tersebut kalau kita amalkan, laksanakan, tegakkan, itu kunci di mana negara akan mencapai keberkahan dan kesejahteraan. Sedang yang ketiga, saudara, yang tidak boleh kita lupakan adalah bisakhawatil agniya, saudara, yaitu kedermawanannya para orang-orang kaya. Mereka yang punya harta benda, saudara, kaya raya, dibutuhkan kedermawanannya. Tanpa kedermawanan para agniya, sulit dibayangkan suatu negeri akan sejahtera, saudara. Justru dengan kedermawanan para agniya, yang kemudian mereka menunaikan zakat hartanya, mengeluarkan infak hartanya, mendermakan harta bendanya, saudara, untuk perjuangan dakwah, untuk membantu fuqara wal masakin, untuk ikut membangun negeri, baru negeri bisa mencapai kesejahteraan. Dan jangan lupa ada kelompok yang keempat, saudara. Siapa mereka, saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah du'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, saudara. Hati-hati, saudara, jangan pandang remeh orang miskin, jangan pandang remeh kaum mustadafin,
jangan pandang remeh rakyat jelata. Doa mereka, munajat mereka, saudara, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa menyelamatkan negeri, saudara. Sampai dalam hadis lain Nabi mengingatkan kepada kita dengan hadisnya, innakum satunsuruna bidu'afaikum, sesungguhnya kamu sekalian akan dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang lemah yang ada di antara kamu. Hati-hati para du'afa, hati-hati para mustad'afin, hati-hati itu rakyat jelata yang lemah, yang kelihatannya tidak punya kemampuan, ternyata mereka adalah kunci kemenangan saudara perjuangan, kunci kemenangan para umara, kunci kemenangan para ulama, kunci kemenangan para agniya. Tanpa doanya saudara daripada orang-orang miskin rakyat jelata, jangan mimpi umara akan berkah, jangan mimpi ulama akan berkah, jangan mimpi negeri akan berkah, saudara. Maka itu empat perkara ini harus sama-sama kita jaga, insya. Maka itu saya mau tanya semua, kalau punya umara yang adil, bagus tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Kemudian yang kedua, kalau ilmunya ulama digunakan, bagus tidak? Bagus. Senang tidak? Enggak, ulama dihina-hina, ilmunya enggak dipakai, fatwanya dilecehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama keluarin fatwa untuk jaga akidah umat. Jawaban umara lain lagi. Apa dibilang sama umara? Lain kali kalau mau bikin fatwa, koordinasi dulu sama pemerintah. Bisa begitu, saudara. Kok bikin fatwa mesti koordinasi sama pemerintah? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, jadi hati-hati, saudara. Hormati ulama kalau hidupmu mau berkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan para ulama, saudara. Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan para ulama. Artinya apa, saudara? Kalau Allah saja yang maha agung, yang maha suci, yang maha tinggi meninggikan kedudukan derajat para ulama, maka hamba-hamba Allah wajib untuk meninggikan mereka yang ditinggikan oleh Allah. Betul? Wajib menghormati mereka yang dihargai oleh Allah. Betul? Wajib menghormati mereka yang dihormati oleh Allah. Betul? Takbir. Allah maha agung, maha tinggi meninggikan kedudukan para ulama. Tahu-tahu ada manusia ingin merendahkan ulama, ingin menghina ulama, ingin menyingkirkan ulama, ingin seenaknya memfitnah ulama. Maka itu kepada umat Islam yang ada di sini semua, saya ingin ajak, jangan bergeser daripada barisan ulama. Setuju? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut guru-guru kita? Takbir. Shallu 'alan nabi. Alhamdulillah, Pak, Bu. Dengan berkah aksi 212 yang dianugerahkan dan karuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menunjukkan kepada hamba-hambanya, saudara, melalui aksi 212 betapa para habaib dan para ulama masih mempunyai tempat di hati umat Islam, saudara. Betul? Betul? Dengan aksi 212 Allah tunjukkan ternyata umat Islam Indonesia masih cinta ulamanya, masih taat ulamanya, masih patuh kepada ulamanya, masih mau ikut kepada ulamanya. Ternyata mereka masih mau tunduk kepada komando para ulamanya. Betul? Takbir. Sampai Panglima TNI, saudara, di dalam yaitu pertemuannya diskusi di ELC, saudara, yaitu salah satu acara yang ditayangkan oleh TV One, mengatakan melalui aksi 411 belum 212, saudara, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya dengar dengan telinga saya sendiri, bagai
bagaimana komando ulama masih sangat ditaati oleh umat Islam. Bagus tidak? Takbir. Jadi jenderal baru melek kalau ulama ditaati umat, saudara. Kemarin kemana lu? Saya mau tanya umat Islam sekarang semua siap tunduk kepada ulama? Siap ikut kepada ulama? Takbir. Masya Allah, itulah berkah dari 212. Jangan rendahin ulama, jangan singkirkan ulama. Indonesia ini dulu, saudara, tak kala dijajah oleh Belanda, Inggris, begitu juga Jepang, saudara. Itu tentara belum ada, polisi belum ada. Lalu siapa yang melindungi rakyat? Siapa yang bangkit melawan para penjajah? Yaitu ulama dan para santrinya, saudara. Imam Bonjol itu ulama, saudara. Teku Umar itu ulama, saudara. Diponegoro itu ulama. Ulama-ulama dulu yang mengangkat senjata, membawa santrinya, membawa jamaahnya, mereka yang perang mengusir para penjajah, betul? Dulu tentara kemana? Tentara belum lahir, saudara. Tentara belum ada, polisi belum ada, saudara. Yang ada adalah ulama. Maka itu jangan coba-coba merendahkan jasa para ulama. Berapa banyak dulu ulama-ulama kita ketika di zaman penjajahan, saudara, siang mereka buka kitab mengajar santrinya, malam mereka angkat senjata untuk melakukan gerilya, saudara, masuk hutan, keluar hutan, mereka serang, mereka serbu pos-pos penjagaan Belanda, saudara. Mereka bela rakyat, mereka bela umat. Itulah perjuangan para ulama kita dulu, saudara. Lalu begitu sekarang sudah merdeka, ulama mau dicurigai, ulama mau disingkirkan, ulama seenaknya mau difitnah, kurang ajar. Masya Allah, jangan kurang ajar sama ulama, saudara, betul? Apalagi ada yang mengatakan aksi 212 mau berbuat makar. Iya, kurang ajar, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, aksi 212 di mana? Kita rame-rame baca Quran, betul? Kita rame-rame berzikir, betul? Kita rame-rame baca selawat, betul? Dan kita rame-rame sholat Jumat, betul? Saya mau tanya sama masyarakat Banten pada malam hari ini, saudara, apakah baca Quran makar? Jawab yang kompak, apa baca Quran makar? Apa zikir makar? Apa baca selawat makar? Apa sholat Jumat makar? Jadi makarnya yang mana? Enaknya baru jadi jenderal bintang 2 udah menuduh makar, lu baru bintang 2 sombong. Allah punya bintang banyak di langit, gak sombong, betul? Allah yang maha kaya, betul? Ayo saya mau tanya, Allah punya bintang di langit banyak gak? banyak gak? Luar biasa, saudara. Allah, saudara, yang punya bintang banyak di langit, maha tinggi, menghargai ulama, menghormati ulama, meninggikan derajat ulama. Baru jenderal bintang 2 mau hina ulama. Kurang ajar, saudara, kurang ajar tidak? Pangkat bintang, otak hansip. Ayo saya mau tanya sekarang, ada baca Quran itu makar? Ayo jawab dengan lambat, baca Quran makar gak? Pikir makar gak? Salat makar gak? Salat Jumat makar gak? Jangan sembarangan ngomong makar. Buktinya pada saat aksi 212 ternyata presiden hadir gak? Hadir gak? Wakil presiden hadir gak? Panglima TNI hadir gak? Kapolri hadir gak? Berarti makar semua dong. Itu jenderal bintang 2 yang ngomong makar, saudara, mesti dicopot jabatannya. Berarti dia termasuk memfitnah presiden, memfitnah wakil presiden, memfitnah semua pejabat yang ikut hadir aksi 212, betul? Takbir! Masya Allah, kalau aksi 212 yang datang bawa bom, bawa granat, bawa AK-47, nembakin istana, bunuh tentara, nyulik polisi, saudara, mentarget presiden, silahkan disebut makar, betul? Saya mau tanya sekarang, aksi 212, saudara, apa ada yang bawa bom kita? Ayo umat Islam, ada yang bawa bom enggak? Ada yang bawa peluru enggak? Ada yang bawa AK-47 enggak? Ada yang bawa basoka enggak? Ada yang nyulik polisi enggak?
ketemu tentara aja, ada tembak presiden enggak? Lalu kenapa disebut makar? Jenderal goblok. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah Allah kasih anugerah dalam aksi 212 luar biasa. 212 sebagaimana tadi disebutkan oleh Habib Fahmi Al-Idrus, saudara, apa beliau sampaikan kepada kita, salah satu anugerah besar yang Allah berikan pada aksi 212, umat Islam saat itu udah gak peduli dengan kelompok, ya saudara, betul? Orang udah gak tanya Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda PSIS, Anda FPI, enggak. Orang hanya datang, Anda Islam, saya Islam, kita datang untuk bela Quran, betul? Betul? Saya tanya, indah tidak persatuan? Indah tidak persaudaraan? Siap untuk tetap bersatu? Siap untuk tetap bersama? Takbir! Sallu ala nabi! Luar biasa, saudara, aksi 212 digembosi habis-habisan, saudara. Digembosi oleh para umara, digembosi baik oleh pemda-pemda di daerah, oleh tentaranya, oleh polisinya, saudara, dan oleh para politisi-politisinya. Bagaimana satu, ada yang mereka bujuk-bujuk ulama supaya tidak usah turun tanggal 212, betul? Betul? Tidak sampai di situ, ada ormas yang mereka bujuk rayu supaya mengumumkan agar mereka tidak turun pada 212, saudara, ada tidak? Ada tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Perusahaan-perusahaan transportasi diancam, saudara. Kalau sama coba mengangkut masa 212, izin trayeknya, saudara, itu mau dicabut. Nggak sampai di situ, saudara. Dibuat fitnah macam-macam. Awas, 212 nanti ada kerusuhan, nanti ada penembakan, nanti ada pembunuhan. Itu ada makar, itu ada supersif. Jangan datang, jangan. Itu bahaya. Nanti kalian bisa ditangkap, kalian nanti bisa dilibatkan. Macam-macam. Difitnah, diteror, diancam, diintimidasi, saudara, macam-macam digembosi, betul? Betul? Tapi apa yang terjadi, saudara? Begitu hari Jumat tanggal 2 Desember, dengan izin Allah, anugerah Allah, ternyata yang hadir tidak kurang dari 7.5 juta orang, saudara. Saya mau tanya, itu anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha agung? Siapa maha kuasa? Takbir! Apa bisa presiden menggembosi kekuasaan Allah? Jawab yang keempat, apa bisa presiden menggembosi kekuasaan Allah? Apa bisa jenderal-jenderal menggembosi kekuatan Allah? Apa bisa itu manusia-manusia durjana sombong, saudara, untuk melemahkan kekuatan Allah? Enggak bisa, saudara. Kalau Allah yang sudah punya kehendak, tidak ada satupun kehendak yang bisa mengalahkan kehendak yang maha tinggi, saudara. Betul? Betul? Kalau sekarang digembosi habis-habisan, ternyata umat Islam yang datang tetap membludak. Betul? Nah, pertanyaan saya, berarti upaya mereka menggembosi umat Islam berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Nah, umat Islam walaupun sudah digembosi, saudara, tetap datang membludak. Berarti umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya tanya sekali lagi, umat Islam bisa menang walaupun ditekan, diancam, diteror, diintimidasi? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Takbir! Jadi gak usah takut dengan kekuasaan manusia, saudara. Jangan takut kepada presiden, jangan takut kepada para menteri, jangan takut kepada para jenderal. Jangan, saudara, jangan takut, saudara. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Apa ada yang lebih besar dari Allah? Apa ada yang lebih kuat dari Allah? Apa ada yang lebih agung dari Allah? Takbir! Enggak usah khawatir, Allah sudah janji, intan surullah surkub walil tabib ahdamku. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh membela Allah, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, yang surkub, niscaya Allah pasti akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji, saudara. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Allah berjanji, saudara, Allah akan menangkan orang-orang yang berjuang memenangkan agama Allah. Titik, saudara, sehebat apapun kita berusaha,
berusaha, sehebat apapun kita berjuang saudara, selemah apapun musuh kita, kita tetap enggak bisa menang kecuali dengan izin Allah saudara. Dan kalau Allah sudah memberikan pertolongan kita, walaupun kita lemah, musuh kita hebat, musuh kita besar, tetap kita akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Betul? La haula wa la quwwata illa billah. Aliyyil azim. Percaya dengan kekuatan Allah. Percaya dengan kebesaran Allah. Nah kalau gitu saya mau tanya sekali lagi semua, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam, takbir. Dan ingat Al-Quran saudara, innahu laquranun karim. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci, la raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya saudara. Enggak ada. Tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Dan tidak boleh ada orang-orang beriman meragukan Al-Quran saudara. Al-Quran kitab yang sempurna, kitab suci, kitab agung, kitab yang sangat mulia saudara. Dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Karena yang para ulama sudah sepakat, saudara, mensakkan Al-Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja dengan Al-Quran, maka dia sudah kafir. Dan ingat, Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya mau tanya semua di sini, siap menjadikan Al-Quran sebagai imam? Siap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Siap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Takbir! Dan Nabi bersabda dalam hadisnya saudara, man ja'ala al-Qur'ana amama fadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri fadahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an di depan dia sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk dia, fadahu ila jannah, Al-Qur'an akan menuntun dia untuk masuk ke dalam surga saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa menjadikan Al-Qur'an di belakang tulang punggungnya, dia belakangi Al-Qur'an, dia enggak mau ambil Al-Qur'an, dia enggak mau jadikan Al-Qur'an sebagai imam, dia enggak mau jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, dia enggak mau jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka kata Nabi saqahu ila nar, Al-Qur'an akan mencorokkan dia ke dalam neraka jahannam. Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan menjadi syafi'an lana, akan menjadi pemberi syafaat, penolong kita. Kalau di dunia kita menegakkan hukumnya, kalau di dunia kita menghormatinya, kalau di dunia kita menjadikannya sebagai imam untuk kita semua saudara. Begitu saya mau tanya semua sekali lagi, nanti di akhirat mau dibantu Al-Quran, mau ditolong Al-Quran, mau Al-Quran sebagai pemberi syafaatnya? Betul. Kalau begitu siap bela Al-Quran, siap tegakkan Al-Quran. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya Pak Bu, kemarin jutaan umat Islam ke Jakarta untuk bela Al-Qur, untuk bela Al-Qur. Saya mau tanya semua yang ada di sini, betul untuk bela Quran? Betul? Nah sekarang pertanyaannya, kita datang buat bela Quran karena Al-Quran dinista. Kalau penistanya ditangkap, selesai. Betul? Betul? Ini boro-boro ditangkap, kita malah dituduh. Katanya mau merusak NKRI, mau merusak Pancasila, mau melawan Bhinneka Tunggal Ika, mau menghancurkan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya kepada masyarakat Banten, apa kemarin Anda ke Monas untuk menghancurkan NKRI? Apa untuk menghancurkan Pancasila? Apa untuk menghancurkan UUD 45? Apa untuk menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika? Betul, kita datang untuk bela Al-Qur, untuk bela Al-Qur, takbir. Ini Umaroh kekurangan bahan sudah. Kita datang sederhana, tujuan kita jelas dan nyata, mau bela Quran yang dinista. Kalau penistanya ditahan, selesai. Betul, betul. Anak kecil juga paham sudah, tapi enggak. Bukan pemerintah mengakomodir tuntutan kita, bukan si penista agama langsung ditahan, pemerintah langsung ngomong, jaga NKRI, jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga UUD 45,
jangan kita nistakan Pancasila, pala lu bonyam. Yang menghina Pancasila siapa? Yang menghancurkan NKRI siapa? Yang merusak Bhinneka Tunggal Ika siapa? Betul. Justru yang menista Al-Quran itu yang menghina Pancasila. Betul. Betul. Justru kalau pemerintah tetap melindungi penista Al-Quran, berarti pemerintah yang sudah memperkosa Pancasila. Betul. Kafir. Masya Allah. Sekarang mereka lagi pakai ilmu maling, teriak maling sudah. Kemarin Pak, Bu, sebelum aksi 212, khususnya sebelum aksi 411, itu para buzzer bayaran, saudara. Buzzer itu yang menggunakan medsos, saudara, dibayar. Untuk apa? Mencaci maki ulama, menghina gerakan Islam, memfitnah ormas-ormas Islam. Luar biasa, saudara. Dia sebarkan berita-berita bohong. Dia sebarkan fitnah kemana-mana. Dan dia bela saudara si penista agama. Maaf, ketika itu terjadi, saudara, presiden ikut menikmati. Enggak ada presiden negara mereka, saudara. Jangan memfitnah. Jangan menyebarkan berita hoax. Enggak ada. Enggak ada itu Menkominfo, saudara, yang kemudian menutup situs-situs mereka. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena presiden ikut menikmati kebohongan tersebut. Karena presiden ikut diuntungi dengan berita-berita hoax tersebut. Dia tidak peduli kalau umat Islam dihina, kalau Islam dicaci-maki, kalau ulama difitnah. Tapi setelah 212 terjadi perubahan dahsyat, saudara. Umat Islam di mana-mana sadar, saudara. Ternyata, saudara, medsos itu penting. Akhirnya umat Islam tanpa punya kantor, tanpa ada pendaftaran, saudara, tanpa ada organisasinya, rame-rame perang di medsos, saudara. Sampai saudara tanpa direncanakan terbentuklah Muslim, saudara, yaitu Muslim Cyber Army, yaitu Laskar Cyber Muslim, saudara. Di mana-mana yang saat ini anggotanya jutaan, saudara. Apa yang mereka kerjakan? Kalau presiden bicara nyakiti umat Islam, langsung mereka bully rame-rame, sudah. Kalau ada situs anti-Islam, langsung mereka serang sampai situsnya bubar, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan Ahok mengeluarkan air mata buaya di sidang pertama, nangis, saudara. Disiarkan oleh televisi, betul. Tapi saat itu juga jutaan, saudara, Laskar Cyber membuli habis-habisan, saudara, si Ahok yang menista agama dengan air mata buayanya, saudara. Artinya hanya dalam beberapa detik, saudara, terbongkar kebohongan air matanya, saudara. Takbir, takbir. Akhirnya Laskar Islam Cyber saat ini menjadi satu kekuatan yang televisi takut, saudara, yang pemerintah takut, presiden takut. Begitu mereka ketakutan, saudara, karena Islam sudah menang, mereka gak bisa lagi sebar fitnah, mereka gak bisa lagi bohongin rakyat, mereka gak bisa lagi seenaknya, saudara, menyebarkan berita bohong. Lalu apa mereka lakukan sekarang? Televisi-televisi liberal bekerja sama dengan rezim penguasa langsung berteriak, awas masyarakat, ada berita-berita hoax. Kan selama ini lu yang bikin hoax, goblok. Ayo, selama ini yang ngebohong saya tanya, saudara, kita atau mereka? Kita atau mereka? Pokok suka orang presiden ikut-ikutan, harus dibuat badan cyber nasional. Kemarin lu kemana? Ini dia, saudara, pada saat dia menikmati kebohongan, pada saat dia menikmati fitnah, pada saat seenak dia, saudara, dia hina para ulama, presiden menikmati, presiden tidak membuat aturan untuk menindak mereka. Tapi begitu cyber muslim mulai menang, mulai berkuasa di alam medsos, TV-TV mulai digulung, saudara, saat ini mulailah mereka buat daftar, situs-situs Islam mereka blokir, situs-situs Islam mereka larang, bahkan mereka fitnah kalau situs Islam suka memberitakan berita hoax. Bukan situs Islam yang memberitakan hoax, tapi kantor-kantor beritamu yang suka berbohong. Betul. Takbir. Takbir.
Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang kita ditakut-takuti di medsos katanya. Pokoknya kalau main di medsos nyerang pemerintah, nanti akan ditahan, akan dipenjara sekian tahun. Saya tanya, takut tidak? Takut tidak? Siap perang medsos? Siap hancurkan situs-situs liberal? Siap hancurkan medsos-medsos yang anti-Islam? Siap hancurkan situs-situs penebar fitnah? Takbir! Takbir! Makanya saudara anak-anak muda, ini Anda lihat handphone. Kalau handphone ini ada di tangan Anda, ini bisa jadi senjata untuk berjihad, saudara. Anda hanya tinggal buka, buat beberapa akun di medsos, saudara. Hanya modal 5.000 perak beli pulsa, Anda sudah bisa perang dalam dunia maya, saudara. Dulu, yang punya televisi itu, saudara, hanya konglomerat yang punya uang. Mereka yang bisa bentuk berita, mereka yang bisa bentuk fitnah. Hitam dikata putih, putih dikatakan hitam. Sedangkan rakyat kecil nggak bisa bikin berita, saudara. Dari mana kita mau punya televisi yang biaya operasionalnya per hari miliaran, saudara? Tapi hari ini Allah anugerahkan kepada kita kesempatan yang luar biasa, saudara. Nggak perlu punya duit miliaran, nggak perlu punya duit triliunan. Cuman modal pulsa 5.000 kita bisa perang di alam maya, saudara. Kita tinggal serang. Siapa yang menghina Islam kita serang. Siapa yang menghina ulama kita serang. Siapa saja yang ingin menghancurkan Islam kita serang. Ternyata handphone ini bisa jadi senjata lebih hebat dari AK-47, saudara. Lebih hebat dari AK-54, saudara. Lebih hebat dari basoka sekalipun, saudara. Dan setiap umat Islam dimanapun berada, mereka bisa perang melalui medsos, betul? Siap menangkan perang medsos. Siap menangkan perang medsos. Siap hancurkan situs liberal. Takbir. Terus kalau diancam presiden takut gak? Saboteing. Betul? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Kalau diancam polisi, diancam sama tentara, diancam sama menteri, diancam sama presiden, saboteing. Kalau mereka masih gak ngerti juga, aing bedok sudah. Emang gak bisa, betul? Udah sekarang saya tanya, sebelum saya akhiri, semua saya tanya, siap bela Islam? Siap bela Islam? Jadi yang punya handphone, saudara, yang punya komputer, apalagi, saudara, bikin akun, saudara. Bikin akun, jangan tanggung-tanggung. Bikin satu orang 10 akun, apalagi 100 akun, saudara. Kita serang mereka. Pokoknya setiap hari tidak ada hari tanpa memuji Allah, betul? Tidak ada hari tanpa memenangkan Islam, betul? Jadi kalau mereka setiap hari menyerang Islam, setiap hari kita puji Allah, kita puji Nabi, kita bela Islam, kita bela Quran, kita ganyang semua orang-orang yang memusuhi Islam. Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Sallu ala Nabi! Jadi sekarang mereka lagi ketakutan, saudara. Makanya sekarang mereka lagi cari cara bagaimana supaya pimpinan GNPF ditangkepi. Mereka lagi cari cara supaya saya juga bisa ditahan. Nah itulah curangnya mereka. Kalau di alam maya mainnya tangkepan. Yeah. Lu pikir gue capung mau ditangkep? Masya Allah. Ayo saya tanya, saudara, kalau habaib dan ulama kita ditangkep, diam atau lawan? Diam atau lawan? Dia betul lawan. Ulama mau ditangkep kutil babi lu biarin. Kurang ajar tidak? Ayo saya tanya, kurang ajar tidak? Jadi kalau besok ada ulama ditangkep sementara kutil babi sampai sekarang enggak ditangkep-tangkep, saya tanya saudara, mau aksi damai atau revolusi? Mau aksi super damai atau revolusi? Mau aksi hiper damai atau revolusi? Yakin? Siap revolusi? Siap bela ulama? Siap bela habaib, siap bela kiai, siap revolusi, takbir. Yang siap revolusi berdiri. Yang siap revolusi berdiri. Ibu siap revolusi juga, Bu? Gawat kalau perempuan revolusi juga. Luar biasa, siap revolusi? Betul. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami,
Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Angkat tangan semua, Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Lagi, Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Tangannya Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Makan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Saya mengamanatkan malam hari ini, saudara, apapun yang terjadi pada saya maupun kawan-kawan di GNPF MUI, apakah kami dipenjara, apakah kami dibunuh, revolusi Islam tetap harus dilanjutkan di Indonesia. Betul. Siap revolusi, siap lanjut perjuangan. Takbir. Tetap baik-baik, saudara. Malam hari ini soal Habib dibunuh karena membela agama dan negara demi Allah, besok akan lahir ribuan Habib-Habib yang lainnya untuk bangkit lanjutkan perjuangan. Takbir. Tetap baik-baik, saudara. Kalau malam hari ini seorang kiai, seorang buya, seorang ajengan, seorang ulama dibunuh karena membela agama dan negara, saudara, demi Allah, besok akan lahir ribuan kiai, ribuan buya, ribuan ulama yang akan siap melanjutkan perjuangan. Takbir. Takbir. Siap berjuang. Siap revolusi. Siap mati di jalan Allah. Takbir. Sallu ala nabi.
terbunuh? Tidak. Apa takut terbunuh? Tidak. Apa takut dibunuh? Tidak. Apa takut dipenjara? Tidak. Siap bela Islam? Tidak. Takut. Pemerintah mesti dengar ini, saudara. Presiden mesti lihat ini. Panglima TNI mesti lihat ini. Kapolri mesti lihat ini. Kalau kau ingin selamat, jangan lawan kau punya rakyat. Betul? 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 TNI Polri harus merapat dengan rakyat. Betul? Maka itu saya mau tanya, kalau TNI Polri dekat dengan ulama, bagus tidak? Bagus. Dukung tidak? Dukung. Dukung tidak? Dukung. Sokong tidak? Takbir. Makanya kemarin di Banten ini ada tentara kerjasama dengan laskar latihan bela negara, bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Liberal kebakaran ubud-ubud. Saya nggak bilang kebakaran jenggot karena mereka nggak punya jenggot. Kebakaran apa? Ubud-ubud. Oh, langsung mereka bilang ini TNI ada apa dengan FPI? Yeah. Bolehnya saya wow. Saya tanya TNI dengan FPI kerjasama bela negara, bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Itu TNI semacam itu mestinya bukan dicopot, dinaikkan pangkatnya, betul? Takbir. Takbir. Nah itu kalau tentara membela rakyat, setuju tidak? Bagus. Siap gandeng tangan dengan tentara? Bagus. Siap kerjasama dengan tentara? Kalau polisi bela rakyat, bagus tidak? Bagus. Siap bela polisi? Bagus. Siap ajak polisi? Tapi kalau tentara dan polisi menjadi kacung-kacung Cina asing, Cina komunis, saya tanya saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap dengan BKI? Siap dengan Cina komunis? Takbir! Sallu ala nabi. Sedangkan sekarang tentara dan polisi tinggal pilih, lo mau ikut ulama atau mau ikut PKI? Betul? Mau ikut ulama apa mau ikut komunis? Betul. Mau ikut ulama atau mau ikut itu orang-orang kafir yang suka menyebarluaskan maksiat dengan kekayaan mereka? Betul. Tapi kita ulama selalu membuka tangan. TNI Polri, ayo mari kita berpelukan, kita bela rakyat, bela negara, bela agama, bela NKRI. Betul. Saya tanya sekali lagi, siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Quran? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela agama? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Siap banyak PKI? Siap banyak liberal? Siap banyak penista agama? Takbir. Sallu ala nabi. Tapi saya ingatkan, kalau Anda sudah punya semangat revolusi, tolong jangan revolusi sendiri-sendiri. Betul. Semua revolusi harus tunggu komando habaib dan ulama. Setuju tidak? Setuju. Siap dipimpin habaib? Siap. Siap dipimpin ulama? Siap. Siap dipimpin kiai? Takbir. Jadi mantapkan diri kita, kita siap dipanggil oleh ulama kapan saja 24 jam untuk menyumbangkan harta benda jiwa raga kita untuk membela Allah dan Rasulnya. Betul. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Takbir. Siap tunggu komando ulama? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Takbir. Yang terakhir pertanyaannya, kalau pemerintahnya adil, kalau pemerintahnya bagus, kalau pemerintahnya menghukum penista agama, kalau pemerintahnya tidak menjual negara kepada kekuatan asing dan asing, kalau pemerintahnya sayang kepada rakyat, saudara, bagus tidak? Bagus. Apa perlu revolusi? Tidak. Apa boleh revolusi? Tidak. Tidak, saudara. Jadi kita ini bukan pemberontak, bukan anti pemerintah, bukan, tapi anti ketidakadilan, anti kerusakan. Kalau pemerintahnya baik, kita siap hormat patuh kepada pemerintah. Betul. Tapi pertanyaan saya, tapi kalau pemerintahnya tidak adil, pemerintahnya melindungi penista agama, pemerintahnya menjual negara kepada asing dan asing, rakyat dibikin menderita, saudara, ridha tidak? Ridha. Rela tidak? Ridha. Kalau begitu kondisinya, apa perlu revolusi? Ridha. Wajib revolusi. Ridha. Siap revolusi. Takbir. Sallu ala nabi. Sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi mantapkan diri kita, siapkan diri kita. Karena itu saya minta kepada anak-anak muda, ini bukan saatnya kita maksiat, ini bukan saatnya kita ninggalin sholat, ini bukan saatnya kita berleha-leha, ini saatnya kita menyiapkan diri untuk Allah dan Rasul, saudara. Tinggalkan segala macam maksiat, tegakkan segala perintah Allah. Yuk kita sambut sebentar lagi
kematian kita yang indah hanya untuk menegakkan agama Allah. Takbir! Takbir! Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ayo mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan di mukjizat Al-Fatihah agar semua umat Islam yang ada di sini dan saudara-saudara muslim kita lainnya dikuatkan imannya, dilantarkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dimurahkan rezekinya, diberkahi nafkahnya, dimuliakan rumah tangganya, dan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Di mukjizatul Fatihah kita mohon kepada Allah agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Hadhihi niyyah dari kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Fatihah. Allahu minna minkum fatakabbal ya karim. Jangan ada bergerak dulu sebelum ditutup doa oleh sepuh kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.